Kenaikan harga rumah pada masa kini secara tidak langsung turut membuatkan para pembeli mengharapkan rumah yang dihasilkan pemaju setimpal dengan harganya serta elak daripada insiden melibatkan penjimatan bahan. Dalam pada itu, lain ceritanya dengan video yang dikongsikan di TikTok Dato' Ismail 88 yang juga merupakan CEO Bubble Bee, di mana beliau mendedahkan hasil tembok rumah yang dibangunkan pihak pemaju. Meskipun rumah yang dikongsikan masih belum siap sepenuhnya, dapat dilihat tembok yang sudah disiminkan sangat mudah untuk diterbalikkan, di mana hanya memerlukan seorang individu untuk menolaknya menggunakan sebelah tangan sahaja. No.